Mega bawa Jatim juara dengan sangat mudah. Sabet semua kejuaraan nasional, media Korea heran dengan superiornya Megatron. Megawati akhirnya mampu mengawinkan gelar yang ia dapat dari Jakarta Bin serta PON Jatim yang kembali mengungguli semua pemain nasional yang ada. Sebelumnya adanya Mega, Jatim sendiri tampil kurang impresif setelah mereka terseok-seok untuk masuk ke partai semifinal. Namun dengan kembalinya Mega, Jatim mampu menang mudah di laga final sore tadi. Tim voli putri Jawa Timur meraih medali emas Pekan Olahraga Nasional PON 2024. Megawati Hanggestri dan kawan-kawan juara setelah menggilas Jawa Barat dengan skor 3-1. Dengan hasil 22-25, 25-23, 25-23, dan 25-23. Dalam pertandingan yang dihelat di Gor Bola Voli Indoor Sumut Sports Center Deli Serdang, Kamis 19 September 2024 sore waktu Indonesia bagian Barat itu, kedua tim terlibat pertarungan sengit sejak awal pertandingan. Jawa Timur yang sempat unggul 6-5 berhasil dikejar oleh Jawa Barat di angka 7-7 dan bahkan mereka berbalik unggul 9-8. Namun setelah itu Jawa Timur mengamuk lewat smash-smash keras Megawati Hanggestri hingga bisa memimpin lagi di angka 13-10. Akan tetapi Jawa Barat menyamakan kedudukan lagi menjadi 13-13 dan terus berlanjut sampai menginjak skor 18-18. Memasuki poin-poin kritis, pertahanan Jawa Barat sangat kukuh dan mereka bisa menyerang dengan apik. Alhasil mereka memimpin 21-18 dan sukses mengalahkan Jawa Timur di set pertama dengan skor 25-22. Pada set kedua, Jawa Barat bermain sangat apik hingga bisa unggul 5-1. Di sisi lain, Jawa Timur banyak melakukan kesalahan sendiri. Alhasil, mereka semakin tertinggal di angka 4-10. Akan tetapi, pelan tapi pasti, Jawa Timur bisa bangkit dan mengembangkan permainan mereka. Hasilnya, mereka menyamakan kedudukan menjadi 13-13 dan 16-16. Setelah itu, Jawa Barat memimpin lagi di angka 18-17 dan 21-20. Tetapi Jawa Timur bisa menjangkau mereka lagi dalam kedudukan 22-22. Pada akhirnya, Jawa Timur sukses berbalik unggul 23-22 dan merebut set kedua dengan skor 25-23. Jawa Timur mengawali set ketiga dengan buruk di mana mereka tertinggal 2-4 lebih dulu. Namun berkat beberapa poin yang didapat Megawati, mereka bisa berbalik unggul 6-5. Aksi jual beli serangan terus berlangsung hingga Jawa Barat mampu memimpin lagi di angka 14-12. Tetapi lagi-lagi Jawa Timur mengejar dalam kedudukan 16-16. Akan tetapi pada akhirnya Jawa Barat berhasil mengamankan set ketiga dengan skor 25-23. Pada set keempat, pertandingan kembali berjalan sangat ketat. Kedua tim saling kejar-mengejar angka dan jual-beli serangan sampai menginjak skor 16-16.
Selepas itu, Jawa Timur mampu menyerang dengan lebih efektif sehingga memimpin 21-19. Walau Jawa Barat sempat mengejar di angka 23-23, Megawati Hanggasri dan kolega sukses mengunci kemenangan di set keempat dengan skor 25-23. Dan dengan kemenangan ini, tugas Mega untuk mengharumkan nama Jawa Timur akhirnya sudah selesai. Karena setelah ini tugas berat sudah menanti Mega untuk melakukan laga di Kovo Cup bersama Red Sparks.